Jalan-jalannya lepin toko milihin baju. Surya kebucu mantan sawahan. Ciku-ciku debu, ciku-ciku debang. Dijaga ngomong, ya tetap bengong. Kali goyang asing, tapi selamat sore, perkenalkan saya Wayan Mokoh panggilannya, dari Semesta Angkatan 91. Saya di sini menciptakan permainan membalap penyu buta. Nah, boleh dikatakan untuk olahraga tradisional. Nah, ini ciptaan saya ini terinspirasi, kebetulan kita di Yeh Ganggo mempunyai tukik. Nah, jadi siapa nanti yang datang ke Yeh Ganggo, ini merupakan permainan khas Yeh Ganggo yang sudah kita limpahkan ke pengurus di sini, supaya selain mereka melihat tukik dan melepas tukik, bisa berinteraksi untuk melaksanakan permainan membalap penyu buta. Nah, dari segi teknis itu sangat sederhana. Satu grup terdiri dari dua orang, yang satu sebagai penyu dengan teknis tangan di bawah. Nah, terus yang satu lagi kawannya itu memegang kakinya. Jadi seperti push up seperti itu. Nah, nanti mereka balapan, ya balapan itu menggunakan tangan. Matanya ditutup itu mencerminkan dia buta. Kenapa? Karena kalau kita tanpa tutup mata itu mungkin kita konsentrasinya lebih bagus. Ya, selain itu keseimbangan juga. Nah, kalau ditutup mata, nah ini ketahuan, kalau tidak seimbang kita pasti akan jatuh dan kita akan bisa keluar dari lintasan. Nah, yang menang itu yang bisa melewati dan benar-benar di dalam lintasan. Kalau keluar dari lintasan, kita dis. Nah, ini kita bisa lakukan kalau kita sesuaikan dengan kita samakan dengan olahraga kompetisi. Kita bisa menggunakan sistem gugur. Misalnya pesertanya banyak, kita bisa menggunakan sistem gugur. Nah, nanti siapa yang nomor satu dan ketemu lagi yang nomor satu, kita lombakan lagi sampai mendapatkan misalnya juara 1, 2, dan 3. Seperti itu. Semuanya happy, kita mengingat masa kecil. Kita di sini diajarkan gotong royongnya ya, kerjasama ya dalam permainan tersebut. Yang pasti kalah menang, happy. Harapan ke depan, bagaimana nantinya permainan ini, ya permainan tradisional membalap penyu buta, bisa menjadi brand khususnya di Yeh Ganggo dan pada umumnya di daerah Tabanan. Karena ini memang betul-betul ciptaan, tidak ada di daerah lain.